يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. Mendengar ayat-ayat Allah, orang yang membohongi Nabi Muhammad SAW ini orang Arab yang tahu bahasa Arab. Dia dengar ayat Allah, macam mana dia tahu bahasa Arab? Dah dia tahu saja. Begitulah orang yang alim, yang ustaz, yang sok guru, yang mengaji agama. Dia dengar ayat Allah, tapi tak percaya dengan ayat Allah. Mempermainkan ayat Allah. Mendengar ayat Allah, tutla alaihi, dibaca kepadanya. Thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha. Kemudian dia terus menerus dalam keadaan sombong. Seolah-olah tidak mendengarnya ayat Allah itu. Di sana disebut makna sombong ialah mereka yang mendengar kebenaran, kemudian tak ikut kebenaran, teguh dalam kebatilan. Ini sombong. Itu makna sombong. Dia dengar yang benar, dengar yang betul, yang jelas. Apa lagi yang betul, yang jelas itu daripada ayat Allah, dia pakai teguh juga. Tak mau ikut. Ini sombong. Itu sombong yang paling dahsyat. Sombong yang akan membawa akibat yang buruk kepada dia. Dengar ayat Allah Ta'ala, dengar firman Allah Ta'ala. Apa lagi dia tahu, dia faham. Tiba-tiba dia terus dalam kebatilan. Terus dalam keadaan tak mau beramal, tak mau ikut ayat Allah. Itu sombong, mustakbira. Orang yang sombong. Dan sombong ni sifat iblis. Aba wastakbara. Enggan dan sombong. Iblis. Bukan main kuat ibadat iblis ni. Tapi sombong. Tak mau sujud pada Adam alaihissalam. Sujud saja tak mau. Sia sujud je. Ni, patiah podok, rokok podok, kiang podok. Iblis sia sujud saja. Sujud pada Adam. Tak mau. Aba wastakbara. Enggan. Lawan hukum Allah Ta'ala. Masalah dia tak mampu, itu satu hal yang lain. Dia sudah berusaha, sudah buat macam-macam, orang halang, orang sekat, tak boleh nak buat. Itu tak apa. Tak apa. Kita nak pergi haji, fitih tak ada. Allah Ta'ala maaf, haji tetap wajib. Fitih ada, tapi tak boleh nak berjalan, tak ada orang nak bawa. Tak apa. Ataupun fitih ada segar, tapi keamanan tak ada. Tengah jalan, berlaku peperangan, itu tak apa. Kita nak haramkan arak. Kalau haramkan arak, dia likut habis. Dia likut habis, kita haramkan arak. Tangguh dulu. Tangguh dulu. Orang tanya bahasa apa, dia perok, dia kedok. Tak haram selalu. Bahasa apa? Kerana kekuasaan kita di Kelantan, penuh. Kekuasaan kita di Terengganu, penuh. Kekuasaan kita di Kedah dengan perok, tak penuh. Macam mana? Itu ada kaedah yang dibuat oleh ulama fiqah yang kita kena faham. Ni fiqah dah mengaji pakai gomor begitu, gomor berok orang panggil. Jangan gomor berok, ada hukum dia, tanya ulama, tanya orang yang tahu. Pakai gomor berok. Pasal apa dah haram selalu di pegok, dah haram selalu di Kedah, dah haram selalu. Kita menguasai masjid dulu. Mengajar dalam masjid, khutbah Jumaat, pengajian, beri kepahaman. Ini diutama dulu. Kita dalam keadaan kerusi yang tak cukup. Orang tarik, balik lalu kerusi. Itu dia. Ini dia. Ulama' mengatakan, ma la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Barang yang kita tak dapat semua, jangan kita tinggal semuanya. Itu kaedah. Ya, kita tak boleh semua, jangan tinggal semua. Sebagai contohnya, kita makan nasi cukup sepinggang. Kalau ada sepinggang nasi, baru cukup makan. Tiba-tiba ada dua tiga suap, dia tak ada. Tak ada, tak cukup sepinggang. Tak cukup sepinggang, lepor pinggang, lalu lah senang. Jawab dia, mampu kering, lapor, tak boleh. Ini tak boleh. Kita ambil yang kodoh yang kita boleh buat dulu. Ini kaedah. Apabila Nabi SAW berada di Mekah, Nabi tak melaksanakan haram maruk, haram judi, belum lagi. Belum lagi. Sahabat lagi kata, orang yang lawan dia, sabar dulu. Ini dia, kena faham. Kalau pergi kata orang yang lawan dia, Saidina Umar mampu nak pergi kata orang. Saidina Umar pergi kata orang tu, dia balah 20-30 orang pula, lain pula. Ini dia. Maka Nabi suruh sabar dulu. Belum tiba masa lagi. Ini dia. Dan kena faham oleh, ada kaedah dia, ada cara dia. Ada cara yang kita kena faham betul-betul. Yang kita kena reti betul-betul dalam perkara ini. Ini
dia dah mampu, dia dah ada kuasa, tak mampu buat juga. Ini yang tak boleh. Dia ada kuasa penuh. Ada kuasa, ada polis, ada tentera, ada macam-macam. Dia mengaku dia Islam. Tapi tak melaksanakan syariat Allah. Ini dosa. Ini dosa. Orang yang tolong dia pun dosa, yang sokong dia pun dosa. Semua dosa belaka. Jangan duduk berasa, tak ada apa-apa. Dalam Quran sebut, masuk neraka belaka. Ketua yang menyokong, semua masuk neraka belaka. Dia sebut dalam Quran. Baca ayat Quran pun habis. Kita bertemu dengan ayat-ayat itu. Surah Baqarah kita baca dah dulu. Ittabarra'al ladhina tsubi'u minal ladhina tsaba'u wara'u al-azab. Fataqatta'at bihimul asbab. وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ingatlah, apabila orang yang diikut pemimpin-pemimpin berlepas diri daripada orang yang mengikut dan putus segala hubungan bila mereka melihat azab Allah, lalu orang-orang yang mengikut berkata pada hari kiamat kelak, wahai Tuhan, sekiranya Tuhan berhidup semula lah balik ke dunia pula, kami tak mau ikut dah pemimpin ni. Demikianlah Tuhan dedahkan penyesalan mereka di atas perbuatan mereka. Dan mereka tidak boleh melepaskan diri daripada azab neraka. Macam mana dihukum neraka cepat-cepat sangat, Tuhan beritahu. Kalau sering lawan hukum Allah Ta'ala, ada hukum Allah pakai hukum lain, kita ada kuasa, jawab dia, terimalah hari kiamat kelak. Hak yang buat, yang sokong, yang setuju, yang tolong, semua boleh berlaku. Macam arok. Bukan yang jual arok saja berdosa, yang minum arok saja berdosa. Termasuklah yang peruh, yang idam, yang tanang untuk kemudahan bagi buat arok. Semua yang berkait dengannya, ada berkait berlaku dengan dosa itu. Ini kita kena faham molek dalam perkara ini.